Nah, Kevin dan juga pemirsa, tidak hanya dari pasangan capres-cawapres dan juga para petinggi negara seperti presiden dan wakil presiden, Kevin dan pemirsa, bahwa pencoblosan juga telah dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia Timur dan Indonesia Tengah. Ya, benar sekali dari sekitar pemirsa, di mana di warga desa Batu Suya memilih calon pemimpin yang tentunya amanah. Masyarakat Desa Batu Suya di Kabupaten Donggala berdatangan ke TPS 04 untuk memilih pemimpin yang amanah dan bisa memajukan daerah khususnya Indonesia. Tentunya warga berharap bahwa presiden yang terpilih nanti bisa memperhatikan masyarakat, terutama di desa-desa. Dan pemirsa, berikut pilihan suara rakyat Indonesia. Lupa lagi saya. Saya lupa ya? Iya, no. Saya terlalu banyak baru-baru ini pemimpin. Jadi, ya, kita mau bilang terlalu pemimpin, tapi kalau terlalu banyak kan setengah mati. Iya. Ya. Jadi, berhati-hati memilih pemimpin yang tepat untuk kami. Karena kami ingin ke depannya, kami ingin makmur. Supaya pemerintah itu bisa memperhatikan kami orang-orang yang ibu. Ya, yang jelas Perindo dong. Perindo dong.